Asep lompat bermesin lompat kali ini coy. Jalurnya akan dikuasai oleh Lantian Juan Hantoka. Asep lompat. Everybody play away. Backgroundnya sudah menjadi catatan yang beauty dengan motor nasional. Bagi Asep lompat sudah punya pengalaman cukup ya untuk bisa menunggu lawan yang tadi 23 kali ini ya tampaknya lebih menonjolkan sisi ini maksimalnya apa yang Asep lompat ya lompat tertinggi masuk pada perawatannya 7 meter berakhir adalah titik gemesnya mengisi Asep. Perjalanan pada perkampungan kali ini. Justru apa yang akan menguasai perjalanan kali ini? Ya, finish dua. Jangan sampai kemudian lepas. Yes, pastinya ada perjalanan yang cukup seri. Akan dilalui untuk sampai di finish. Segera akan dilepaskan kali ini pada jalur B. Marshal timing system sekarang masih dikondisikan dan tentu saja kawasan dari 76 rider merchandise berikut ada petualangan nonton di atas balkon dengan view yang berbeda miliknya 76 madu hitam. Balkon 76 madu hitam. Yo. Let's go. Nampaknya ada perjalanan dari IM Pro yang juga di level Malito. Let's go. Ada perjalanan yang harus dikejar oleh Ivan Hansu. Rider dengan seputar bagasi yang tidak lain menguasai perjalanan. Ya. Belajar Pertama,
pastinya. Dan kami perjalanan lebih bagus ada yang dipancar dari Solo. Akhirnya Solo. Ya, pastinya ada perjalanan dari Muhammad. Safar Api yang baru saja membawa karpet merahnya dari Bintang Rocket, ya. Ada Safar Api di sini dan juga pastinya Mata Cilik Aditya Pratama. Let's go. Tentu saja hingga perjalanan putaran ketiga ini belum dan tidak ditemukan adanya rider yang sama-sama imbang antara Sabon Api dan juga Aditya Pranata Meta Cilik akan menembus dari jatuhan tertinggi di lewatkan tujuh nomor rider rancut penjagaan dari Safar Api. Kita lihat ya, nomor urutan 05 Tuhan MHP21 Jadikan kinerja. Yes, Putra Grip dan juga pastinya Bintang Ramadan. Ini menjadi cinta bangsa. Diri kali ini Duo Jawa Timur. Ya, kita lihat rally Blitar Aditya Pradana akan menguasai pada jalur untuk finish. Sampai di finish, coy. Yo. Ya, dengan nomor 79 kali ini Raffi Ade. Dari penantangnya Raffi Ade itu kemudian dan juga pastinya pasangan dalam sisi teknik dan juga emosional yang terpisah. Nota bene generasi lebih duluan jegur yang belum diajak sahabat spesial dari Raffi Ade kawasan Madu Hitam. Yang pastinya menjadi salah satu ketika yang diberikan dari Raffi Ade sekali ini ambil posisi terbaik. Sangat tingginya. Yes.
Resi separuh pun dari sepertinya. Dan juga pastinya dari counter yang banyak diakan kopi tubuh kaca ini juga bisa dinikmati di sore hari ini. Jadi Oreo ya, jersinya ganti lagi bro, karena koleksinya 1, 2, 3 lemari ini. Jadi setiap hit ganti jersey. Keren. Yeni Oreo, Temanggung melawan Sidoarjo, penonton. Temanggung melawan Sidoarjo. Malindo Putra, WSS. Oke. Sama-sama dulu dari hari yang menandakan kita lihat dari warna atau corak. Yes. Ninja Kepu yang dipacu oleh sosok Rosa dari Temanggung. Mares dan juga Putih yang teman-temannya yang masuk pada lapangan. Ini menjadi salah satu yang tidak diinginkan pada posisi balap. Yang suasana tahunnya dalam kondisi kita lihat oleh perjalanan kita dari Temanggung yang sekarang tertinggal karena ada Rizky Ramadhan. Ya, bayang-bayang dari pada eksuni akan kesendiri kali ini. Ya, cukup berani memakai nomor start 1 yang dimiliki pastinya dari beberapa rider khasnya Kingdom Gladia Jakarta. Cukup. Ya, ini dia perjalanan yang dimainkan di Tiang Kona. Apa yang sudah menjadi pengalaman besar dari seorang Yeni Oreo? Yang cukup keren dan bikin penontonnya itu bisa berada di sana. Bahkan di sana melihat aksi terbaik dari seorang Yeni Oreo. Jampingannya tidak dimantul. Meskipun cuma tertinggal kali ini, berusaha mendekati daripada Rizky kepada Sidoarjo. Ya, kita lihat sekarang skillnya dalam. Terus bersama kali ini untuk berebut pada posisi terdekat. Sidoarjo. Sidoarjo meninggalkan jauh sampai di finish duluan. Temanggung menonton, kasih tepuk tangan. Dia masih berusaha. Jampingan dari ini aja kok. Oh, bentar masih berusaha. Dia akan sudah bisinya kembali menyala dan melanjutkan perjalanan ya. Jangan sampai nggak betul finish ya. Kira-kira begitu coy. Kepriwe ini. Lah, apa ini nomornya coy? Oh, lain apakah akan melakukan perjalanan sampai dengan finish. Oh, didorong. Jaga cukup butuh yang namanya asupan ya, dukungan dari